Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan coba mengatasi OPL yang error ya. Jadi dia tidak mau menjalankan game dan macet di debug colornya. Kita masuk dulu ke OPL. Ini malah blank hitam semua. Kita reset dulu lagi ya. Oh. Nyetrum. Macet seperti ini kalau ditunggu lama tetap macet seperti ini ya, macet tunggu. Jadi kita coba restart dulu PS nya saya akan lepaskan sebuah memori, salah satu memori maksud saya. Ini tadi OPL nya dijalankan lewat sini. Kita coba ganti dengan memori yang lain. Kita tunggu loadingnya. Kita coba game yang ini. Kalau nanti bisa gamenya dijalankan, berarti kemungkinan ada yang korup dari memori ini ya, atau mungkin OPN-nya yang korup.
Dan hasilnya sama saja. Kita coba restart lagi. Kita kembalikan memori yang lama. Kita coba masuk ke file browser, kita cek di memori. Kita coba hapus config OPL-nya. Delete-nya mana nih? Gak kelihatan. Untuk di slot 1 atau MC0 ini OPL-nya versi 1682. Ini 1682. Kemudian untuk di slot 2 atau MC1 ini versi 1.2.0.1 beta. Kita coba jalankan yang ini karena harddisk-nya ini exFAT. Oke, dan gamenya sudah bisa dijalankan teman-teman. Jadi tadi karena config-nya itu kayaknya double untuk konfigurasi OPL-nya, jadi bisa dihapus salah satu, tetapi tadi saya hapus semuanya dan kita setting ulang dari menu pengaturannya OPL. Cukup sekian teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya, subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.